back to Spillow Channel. Jadi video kali ini aku pengen banget sharing ke kalian mengenai rangkaian skincare yang aku pakai untuk mengatasi permasalahan kulit di wajah aku seperti kulit berminyak dan juga kulit yang berjerawat. Rangkaian skincare yang aku pakai ini adalah rangkaian skincare dari brandnya Naslakin yang merupakan brand perawatan kulit wajah dari brand lokal yang sudah memiliki sertifikasi BPOM. Rangkaian skincare yang aku pakai ini terdiri dari 4 produk. Yang pertama ada Oily Face Wash, Tea Tree Cleansing Milk, Tea Tree Toner, dan terakhir ada Acne Fighter Serum. Nah, rangkaian skincare dari Nafas ini udah aku coba selama kurang lebih 7 hari dan selama pemakaian ini aku merasa cocok gitu guys di kulit wajah aku. Dan produk yang paling aku suka ini di antara keempat produk yang aku punya ini adalah toner. Rangkaian skincare Nafas ini memiliki berbagai macam ingredients yang bagus banget untuk mengatasi kulit yang berminyak dan juga kulit yang berjerawat. Dan di sini aku bakal bahas satu persatu mengenai ingredients dan juga manfaat yang terkandung di dalam produknya Naslakin ini. Nah, aku juga bakal sekalian apply ke kulit wajah aku karena kebetulan aku juga belum skincarean, jadi aku bakal kasih tahu juga cara penggunaan dari si produknya juga ya guys. Yang pertama-tama aku bakal mulai dari Tea Tree Cleansing Milk dengan kandungan Tea Tree Oil yang berfungsi untuk membersihkan kulit wajah secara maksimal serta mengangkat kotoran dan juga sisa makeup pada kulit wajah. Untuk tekstur Tea Tree Cleansing Milk-nya ini, dia itu memiliki tekstur dengan formula yang sangat lembut dan berwarna putih susu. Kemudian untuk cara penggunaan si Tea Tree Cleansing Milk-nya ini, aku bakal langsung aja tuang ke telapak tangan aku. Kemudian aku bakal usap ke seluruh wajah aku. Setelah itu, aku bakal bersihkan si Tea Tree Cleansing Milk-nya ini dengan menggunakan kapas. Nah, di kapasnya ini terdapat kotoran gitu yang menempel pada kulit wajah. Nah, setelah aku bersihkan dengan menggunakan kapas, aku bakal langsung aja cuci muka aku dengan si Oily Face Wash-nya. Oke guys, jadi ini aku udah cuci muka dengan menggunakan Oily Face Wash-nya. Dan kulit wajah aku setelah penggunaan si produknya ini, kulit wajahku langsung kelihatan lebih cerahan gitu guys, dan minyak yang ada di kulit wajahku juga jadi lebih berkurang gitu. Next, sebelum aku beralih mengenai ingredients dari si Oily Face Wash-nya, aku bakal kasih tahu dulu ke kalian mengenai ingredients dan juga benefit dari si Tea Tree Milk Cleansing-nya ini. Tea Tree Cleansing Milk-nya ini dia itu memiliki kandungan tea tree oil yang bagus banget untuk menenangkan kulit wajah dan juga mengurangi bakteri penyebab jerawat. Dan dia juga ada kandungan aloe vera extract yang bagus banget untuk melembabkan dan juga menghidrasi kulit wajah. Kemudian untuk benefit si produknya ini, dia tuh bagus banget untuk membersihkan kulit wajah secara maksimal, menghidrasi adanya komedo, jerawat, dan juga berutusan karena pori-pori yang bersih, lalu juga bisa untuk meredakan kemerahan pada kulit wajah. Next, kita bakal beralih ke Oily Face Wash-nya. Untuk si Oily Face Wash ini, dia tuh bisa membersihkan kulit wajah dari kotoran dan juga sisa makeup yang menempel pada kulit wajah. Untuk kandungan si Oily Face Wash ini, dia tuh memiliki dua kandungan aktif, yaitu allantoin dan juga ZPCA. Allantoin yang terkandung di dalam Oily Face Wash ini, dia tuh bisa untuk menenangkan kulit wajah akibat peradangan dan juga bisa untuk mengurangi bakteri penyebab jerawat. Kemudian untuk ZPCA yang terkandung di dalam Oily Face Wash-nya ini, dia itu bisa untuk menghidrasi kulit wajah, mengontrol minyak yang berlebih, dan juga mengurangi iritasi pada kulit yang berjerawat. Kemudian untuk tekstur si Oily Face Wash ini, dia itu memiliki tekstur yang sangat gentle dengan tekstur berwarna biru muda. Aku bakal lanjut lagi dengan Tea Tree Toner. Untuk Tea Tree Toner ini, dia itu memiliki tekstur yang dilihat dari packagingnya ini berwarna teh, dan dia juga teksturnya lumayan cukup cair. Dan untuk aromanya sendiri aku super duper suka banget karena aromanya ini dia tuh aroma tea tree banget. Dan untuk cara pemakaiannya, ini aku bakal tuang si Tea Tree Toner ini ke kapas yang udah aku siapin, dan aku bakal tap-tap ke seluruh wajah aku. Nah, untuk si Tea Tree Toner ini, dia tuh bagus banget untuk mengangkat sisa kotoran
yang ada pada kulit wajah. Jadi dia itu kesannya untuk menyempurnakan pembersihan kulit wajah dan juga bikin kulit wajah terasa lebih segar. Si tea tree tonernya ini aku tuh super duper suka banget guys, karena dia tuh nyaman banget gitu di kulit wajah aku, karena dia tuh bikin kulit wajah aku tuh jadi lebih relax, lebih tenang, dan kelihatan lebih segar. Kemudian untuk kandungan yang terkandung di dalam tea tree tonernya ini, dia tuh memiliki kandungan tea tree dan juga chamomile extract yang bagus banget untuk menenangkan kulit yang berjerawat dan juga mengurangi iritasi pada kulit wajah. Next aku bakal lanjut lagi dengan Acne Fighter Serum. Untuk tekstur si Acne Fighter Serum ini, dia tuh memiliki tekstur dengan formula yang sangat ringan. Jadi untuk teksturnya sendiri, dia tuh memiliki tekstur berwarna putih bening dan teksturnya ini lumayan cair banget gitu guys. Dan ini tuh aku biasa pakai kurang lebih 3 tetesan aja dan langsung bakal aku apply ke seluruh wajah aku. Untuk teksturnya sendiri, menurut aku dia tuh cukup light banget karena dia tuh cepet banget meresap ke dalam kulit dan sama sekali nggak lengket. Acne Fighter Serum ini memiliki kandungan salicylic acid, niacinamide, allantoin, aloe vera, dan juga wheat hazel sehingga dapat mencegah jerawat tanpa rasa greasy sama sekali. Untuk Acne Fighter-nya ini, dia tuh diformulasikan tanpa paraben dan juga fragrance. Nah, selama pemakaian rangkaian skincare nafas ini, aku sudah merasakan efek yang baik banget di kulit wajahku, mulai dari terkontrolnya minyak yang berlebih, berkurangnya kemerahan pada kulit wajahku, dan aku juga merasa jerawat yang akan muncul jadi kayak lebih tercegah gitu guys. Nah, ini dia hasil before after pemakaian perfume nafas selama 7 hari. Nah, yang terakhir aku bakal kasih tahu kalian kalau produknya Nafas ini menurut aku dia tuh worth it banget guys untuk dicoba. Apalagi buat kalian para pelajar, karena harga si produknya ini dia tuh sangat-sangat terjangkau banget guys. Nanti aku bakal cantumin detail harganya gitu di description box. Sekalian aku bakal cantumin link ordernya buat kalian yang mau cobain produknya Nafas ini juga. So, segitu dulu video aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye-bye!